Seiring dengan datangnya dinara raga mapak bulan suci Ramadan, mang ratus-ratus warga Lembur Cikubang, Desa Citali, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, ngelakonan tradisi tahunan kegiatan belake cerakan sanguliwet babarengan atau gembrong liwat. Dina nasna-nasna eta kegiatan teh, minangka ebrehan rasa syukur karena rejeki anu dipaparin ku Gusti Nu Maha Suci. Mang ratus-ratus warga sarumanget naker tatahar nyieun sanguliwet pikeun ngabagiakeun bulan suci Ramadan anu pernahna di lapang sepak bola. Mang pirang sayur, lalab, jengkol, tahu, tempe, lauk asin jeung sambal tarasi disayagakeun minangka deungeun sanguliwet anu dipopolah dina hawu kalawan basajan. Gembrong liwet boga harti riung mung pulung mopolahkeun turta balake cerakan sanguliwet tan ngabeda-bedakeun status sosial sakumna warga balake cerakan sanguliwet anu dipasak babarengan. Sengit khas sanguliwet make daun salam matak ponyo anu dalahar ditambah sambal anu matak dedeyeun. Kita semenjak pertama digelar gembrong liwet di sini sudah 5 tahun kita selalu ikut. Kang, yang di menunya apa aja sih Kang di gembrong liwet ini yang di ini? Kita kali ini menunya ada tambahan yang biasanya hanya asin gitu kan. Nah sekarang kita menunya ada tempe, tahu, kemudian ada ayam bakar dan namanya banyak lagi yang lainnya. Kita ini mau bikin ya mau menjelang datang bulan Ramadan. Ini yang ikut di sini warga Citali atau di mana? Sebagian besar warga Citali, tapi memang sebagian juga ada dari luar wilayah, dari komunitas. Eta tradisi warga Lembur Cikubang, Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang teh dilakonan kalawan mayeng saban tauna dinararaga mapag bulan suci Ramadan. Eta hal teh mangrupa ebrehan rasa syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa kana nikmat anu dos dipaparin keur eta warga. Lian tipikeun silaturahmi di papada warga eta gembrong liwet teh biasana dilakonan dina karyaan milangkala sunatan turta jatuk rami. Diki Guntara, Bandung TV.